Setengah hatiku masih selalu memikirkanmu. Ku tak bisa lagi benar-benar lupakanmu. Kisahku denganmu berjalan tanpamu. Setengah hatiku ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Reyda Ambat di sini. Aku tidak pernah setengah hati berada di sini. Olah. Apalagi kalau ngereaksiin yang satu ini. Veteran Putra Onsu. Ya, sekarang yang setengah hati itu cukup lagunya aja ya. Ya. Ternyata nih ya. FYI ya. Advantage. Ternyata kita tuh keskip video ini. Waktu acara anniversary BXB yang kemarin tuh, tiba-tiba video ini kayaknya kita ini, belum gitu. Ada dua lagu atau berapa lagu yang kita belum reaksiin acara itu sekali. Dan kita milih ini duluan karena jujur Li udah lama banget aku banget denger sih, Onyo nyanyi iya, ini salah satu lagunya Onyo yang paling aku favoritkan. Iya, setelah lagu Sulit tuh kayaknya kita belum pernah dengerin Onyo lagi kan ya, dan kangen banget jadinya dengerin Onyo nyanyi itu. Ya nggak usah lama-lama, kita dengerin aja yuk bagaimana Onyo menyanyi lagu Setengah Hatiku. Hanya satu yang boleh setengah hati. Tahu banget ya lagu ini kita mah. Aku maaf banget, aku nangis kayak gini, aku sampai lupa ini kamarnya kayak gimana. Beleng. Beleng. Aduh, tapi jujur ya. Jujur ya, jujur ya, kita tuh sebagai seorang penyanyi kita berdua ini ya. Kita sering, bukan sekali dua kali, sering banget lupa lirik awal. Terus kita pura-pura balik badan, karena musik udah main juga, jadi balik badan nanya pemusik, lirik awalnya apa? Lirik mending pemusiknya tahu pas giliran gue nyanyi lagu apa gitu. Nah ya penyanyi-penyanyinya bingung, lah terus gue harus gimana? Akhirnya gue kasih mic ke penonton, bodo amat mereka nyanyi. Dan udah sampai ref, gue gak inget liriknya apa. Itu sering terjadi pada penyanyi. Kalian jangan kira penyanyi itu kayak mulus-mulus aja di panggung, senyum-senyum aja. Kadang-kadang kita ngebalik itu panik sebenarnya. Karena sebenarnya tuh dalam di sini tuh kayak wow kayak nyari file gitu dalam otak gitu. Kadang-kadang ref-nya lah kita lupa gitu ya, kan. Kadang-kadang intronya apa, nyanyinya apa ya kan. Jangan kalian merasa kami di panggung itu sepertinya bahagia dan aman-aman aja. Banyak yang kami tutupin kalau di panggung. Ini Onyo jujur deh bilang lupa lirik. Kami hanya manusia biasa gitu ya kan. Oh, dia mulai dari ref akhirnya. Kangen suara Onyo. Kangen banget sumpah sama suara Onyo. Asli aku kangen loh, beneran kangen banget. Betul. Aduh.
kalian dengar tadi saat kita tuh improve-nya. Berarti ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Endol banget improve-nya. Aduh tadi rasanya enak banget. Yeah. Jujur ya, ini jujur ya. Aku tuh mau nangis deh, gue kangen sama Onyo. Sumpah aku kangen suaranya Onyo. Beneran loh ini. Udah lama banget ya kita ya. Aku udah lama banget gak dengerin. Udah denger Onyo nyanyi live gitu. Iya ya. Kangen beneran pas dengerin itu. Ya Allah gue kangen deh, beneran kangen deh suara Onyo-Onyo. Asli deh. Hidup BSB. Rasanya enak banget ya Allah. Ini aku udah aku baper loh ini. Yes. Aku baper loh beneran. Aduh enak banget rasanya sumpah. Ini lagu yang pernah kita cover kan? Kita waktu itu bukan setengah hati, bukan. Kita tuh apa ya kita cover? Doa apa sih coba? Salah mencintai. Aku salah itu ya. Yes. Salah mencintaimu. Cuma gue baper. Kita belum nyanyiin lagu ini loh tapi ternyata. Aduh, tadi tuh aku mau ngerasain ini, pengennya happy-happy loh. Iya loh. Tapi kok aku jadi baper loh. Kebaperan sendiri dengerin lagunya. Iya, sumpah. Gara-gara Onyo nyanyinya enak banget ya. Iya, dan kangen juga. Jadi ya. Jadi satu jadi semuanya. Satu. Tapi rasanya sih yang nampol duluan. Bener. Awalnya pengen happy-happy jadi jadi baper. Hal kecil tapi buat kita tuh meringis gitu. Ya. Lupakanmu. Ada terus ya refer endernya ya. Kisahku
Udah, istilahnya ketawa sendiri ini. Tadi kalian dengar pada BXB pada ketawa. Iya. Karena tahunya belum lain mereka udah. Iya. Oh. Azim. Rip Enernya aku ingat itu deh. Sama Glenn Fredly. Iya. Kan Glenn sering kayak gitu kan. Sumpah aku benar-benar nikmatin banget. Iya, ya, ini di fase kita benar-benar menikmati. Yes. Benar-benar menikmati banget nyanyian Onyo sampai ya udahlah, gue enggak mau ngomong apa-apa, gue pengen nikmatin sebenarnya. Cuma ini karena copyright aja gue harus terpaksa berhentiin gitu. Tapi sebenarnya gue pengen nikmatin ini lagunya. Oh my god. Rindu sedikit terobati meskipun ini video sudah lama. Iya. Jujur li, gak tau mau ngomong apa lagi udah enak aja udah. BXB, kalau kalian semuanya punya video-video terbaru dari Onyo yang nyanyi baru-baru, tolong kasih kita ya, kita juga akan pengen dengerin Onyo nyanyi. Betul sekali. Dan buat para BXB nih yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.